Jika Anda penikmat makanan sate ayam yang kebetulan melintas di jalur Pantura Rembang, mampirlah di warung sate Srepeh Pak No yang ada di Jalan Gambiran, Desa Sumberjo, Kecamatan Kota Rembang, Jawa Tengah. Keunikan sate Srepeh menggunakan santan kental. Bumbu yang digunakan adalah cabai merah, ketumbar, kemiri, bawang, merica, dan sedikit gula merah. Untuk mendapatkan warna bumbu merah khas sate Srepeh, bumbu dan santan kental direbus dalam air yang mendidih bersama daun salam, laos, dan racikan rempah-rempah. Racikan tersebut merupakan warisan dari orang tua Supono. Sementara itu untuk sate ayamnya menggunakan bahan baku ayam kampung yang diambil bagian dadanya saja. Setelah direbus setengah matang, daging ayam ditumbuk pelan-pelan hingga pipih dan terasa empuk. Selanjutnya daging ayam dimasukkan ke dalam tusukan sate. Sate Srepeh semakin terasa nikmat bila dimakan bersama nasi tahu bumbu kacang. Seorang penggemar sate Srepeh, Kadari, mengaku selalu menyempatkan waktu untuk sarapan sate Srepeh nasi tahu. Rasanya yang khas serta daging satenya yang empuk membuat dia selalu ketagihan. Pemilik warung Supono mengaku sudah 42 tahun berjualan sate Srepeh. Kalian meracik bumbu sate Srepeh ini didapatkan dari almarhum ayahnya. Kalau Srepeh itu pakai kelapa, gula, asam, sama garam. Kalau yang lain itu biasanya pakai bumbunya pakai bumbu kacang. Terus yang warna merah tadi? Yang warna merah tadi cabenya, Pak. Cabenya itu dibersihin, diambil bijinya, lalu di apa itu? Godok, panas, digelendok, terus di blender. Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi kenikmatan sate Srepeh bersama nasi tahu, Anda harus datang sebelum pukul 10:30 siang. Pasalnya, warung yang buka mulai pukul 6 pagi ini akan ludes dan serbu pembeli hanya dalam waktu 4 jam.